You know you left me lonely, I could tell them the whole story. Sombong winger China ancam jebol gawang timnas Indonesia setelah sukses jebol gawang Australia. Winger China Xie Weneng sesumbar ingin membobol gawang timnas Indonesia usai mencetak gol ke gawang Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan melawan China dalam pertandingan keempat grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Qingdao, Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024. Laga nanti krusial bagi Indonesia maupun China, karena kedua tim bertekad meraih kemenangan pertama di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. China yang sudah menelan kekalahan di grup C berharap menjadikan Indonesia sebagai pelampiasan. Terakhir tim asal negeri tirai bambu ini kalah 1-3 dari Australia. Xie Weneng yang jadi satu-satunya pencetak gol China bertekad kembali mencetak gol saat melawan Indonesia. "Saya berharap, saya bisa terus mencetak gol," ujar Xie dikutip dari Xinhua. Xie tidak bermain penuh melawan Australia. Pada babak kedua dia digantikan Behram Abdueli karena cedera otot. Meski begitu Xie berharap tidak mengalami cedera parah dan bisa dimainkan melawan Indonesia. "Saya berharap saya tidak cedera. Cedera ini datang pada waktu yang salah," tutur Xie. Dalam laporan itu disebutkan pelatih Branko Ivankovic mengatakan memilih mengganti Xie dengan Abdueli pada babak kedua karena mencegah cedera sang pemain tambah parah. Saat ini China menghuni dasar klasemen grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 usai selalu kalah dalam 3 laga. Sementara timnas Indonesia di peringkat kelima dengan mengoleksi 3 poin.